ke hadapan anak dia Jubir. Maaf seandainya ketibaan warkah ini mengganggu urusan anak anda. Sekian lama anak anda tidak pulang ke kampung. Rasa rindu ayah anda amat kuat terhadap anak anda. Anak anda, di sini ayah anda ingin menyatakan perkara yang mungkin mengganggu urusan anak anda. Tetapi ayah anda mohon jasa anak anda supaya membantu nasib orang kampung kita. Anak anda pasti tahu tentang kehadiran kilang di kampung kita. Udara di kampung kita tidak lagi seperti dahulu. Sungai juga telah dicemari oleh sisa-sisa bahan buangan. Ikan dan punca makanan dari sungai habis musnah semuanya. Hutan di kampung kita juga telah diterokai. Pembakaran hutan kerap berlaku. Satu persatu pokok-pokok balak ditebang. Setiap hari lori-lori balak keluar masuk. Di dalam pengetahuan ayah anda, hutan kita ialah hutan simpan kekal. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Semua hasil-hasil bumi sudah diambil oleh orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri masing-masing. Suasana kampung kita tidak lagi macam dulu. Orang kampung tidak lagi masuk ke hutan untuk mencari rezeki. Binatang buas sudah berani masuk ke kampung. Mungkin kerana tempat tinggal mereka telah diusik dan makanan juga diganggu. Hidup orang kampung sentiasa di dalam ketakutan. Anak anda, ayah anda mohon sangat bantuan anak anda supaya menjaga kepentingan orang kampung. Mungkin saat anak anda membaca warkah ini, ayah anda sudah lagi tidak bernafas. Berilah peluang terakhir ini untuk ayah anda berbangga mempunyai seorang anak yang mampu membantu nasib orang kampung. Janjilah pada ayah anda agar pulihkan semula kampung kita ini. Janji ya anak anda. Hanya ini saja yang mampu untuk ayah anda berjasa untuk kampung kita. Selamat tinggal anak anda.